Halo, selamat datang di channel YouTube Padepokan Mas Raro. Kali ini teman-teman saya ajak jalan-jalan di wisata andalan Kabupaten Banyuwangi, khususnya di Kecamatan Pesanggaran, yaitu apalagi kalau bukan Pantai Pulau Merah. Menarik bukan? Nah, bentar ya, saya benerin dulu kameranya biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Di Pantai Pulau Merah ini teman-teman bisa melihat dari dekat keindahan dari pulau yang berada di belakang saya ini. Kenapa kok dinamakan Pulau Merah? Ya, kenapa kok dinamakan Pulau Merah? Karena pulau ini kok, tapi kalau kelihatannya berwarna hijau karena dulunya ketika belum ada pepohonan yang ada di sebelah sana, itu pantainya, bebatuannya berwarna merah, maka dinamakan Pantai Pulau Merah. Jadi ayo kita berjalan di sini ya, menuju ke wisata Pantai Pulau Merah. Halo teman-teman, selamat sore ya. Kali ini Mas Raros jalan-jalan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu di tempat wisata Pantai Pulau Merah. Ini loh Pantai Pulau Merah yang berada di belakang saya. Menarik bukan? Kenapa pantai ini dinamakan Pantai Pulau Merah? Karena pantai ini kalau pada siang hari sebelum ada matahari. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube Padepokan Mas Raros. Kali ini Mas Raros akan mengajak teman-teman, sahabat Facebook dan sahabat Twitter maupun sahabat Instagram dan sahabat YouTube untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi, yaitu Pantai Pulau Merah. Nah, di sini teman-teman akan melihat sebuah pantai, hamparan pantai yang sangat luas. Ya, ini luas sekali kan? Nah, di sampingnya ada yang namanya pulau. Kalau kita lihat pulaunya itu berwarna hijau ya teman-teman, tetapi dulu ini pulau ini berwarna merah sebelum ada tanamannya. Jadi hijau ini karena